kerap bolak-balik jalani pemeriksaan kasus sumbang. Joseph mengaku lelah ingin lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut, langkah baiknya pemirsa menekan tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Kuasa hukum dari Joseph, suami sekaligus ayah dari keluarga korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat tersebut kliennya ingin kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Rohmat Hidayat, selaku kuasa hukum Joseph, mengatakan saat ini kliennya hanya ingin melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni mengurusi yayasan yang bernama Bima Prestasi Nasional miliknya tersebut. Suasana terkini lokasi meninggalnya ibu dan anak di Kampung Cisiuti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin 30 Agustus 2021. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mengungkap kasus tersebut. Beliau menyampaikan kepada saya, katanya ingin kembali mengurus yayasan miliknya yang berada di Serang Panjang itu, kata Rohman saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon Rabu 8 September 2021. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih.